Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans hijab lovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Rangga Ajok dan si cantik Heiko van de Vecken tentunya. Nah sahabat hijab lovers, di episode kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari si babang tampan Rangga Ajok, yang mana di sini inilah reaksi para fans cinta setelah cinta karena mengetahui Rangga Ajok akan masuk dan bergabung di sinetron tersebut. Alhasil sungguh luar biasa ya sahabat. Nah tentu saja kalian penasaran kan seperti apa reaksi dari penggemar sinetron Cinta Setelah Cinta setelah mengetahui Rangga Ajok akan masuk ke sinetron tersebut dan bergabung bersama Babang Tampan Arya dan juga Starla. Mampukah Rangga Ajok membuka lembaran baru di sinetron tersebut sehingga membuat sinetron tersebut akan semakin digemari oleh para penontonnya? Nah sahabat, makanya di sini Mimin sarankan untuk kalian menonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Para fans Cinta Setelah Cinta menyambut gembira atas kedatangan Rangga Ajok di sinetron tersebut. Mereka digadang-gadang sangat senang sekali ketika mendengar bahwa Rangga Ajok akan ikut gabung bersama Starla dan juga Babang Tampan Arya. Di sini Rangga Ajok tidak mengubah namanya ya sahabat. Dengan panggilan Rangga, Rangga Ajok pun masuk ke Cinemark dan menjadi sosok Rangga. Akankah Rangga ini bisa menolong Starla dan juga Babang Tampan Arya untuk mempertemukan kembali anak-anak tercintanya? Karena di sini kita ketahui ya, antara Starla dan juga si Babang Tampan Arya ini sekarang sedang terpisah dari kedua atau ketiga anaknya tersebut. Nah, sehingga di sini banyak sekali ya yang mengharapkan bahwa Rangga Ajok adalah sosok penolong bagi Starla dan juga si Babang Tampan Arya. Nah, apakah skenario akan sama persis seperti apa yang kita inginkan ya guys? Karena kita ingin sosok Rangga ini adalah sosok penolong bagi Dede Starla dan juga si Babang Tampan Arya. Nah inilah jawaban dari Rangga Ajok ketika banyak sekali fans yang mendoakan supaya dia ikut segera bergabung di sinetron Cinta Setelah Cinta. Babang Tampan Arya juga berkata bahwa dia sangat senang dan bahagia bisa bergabung dengan Ririn Dwi Aryani di sini ya. Karena Rangga Ajok tahu sosok Ririn ini adalah sosok artis yang terkenal dan sudah tidak diragukan lagi eksistensinya di dunia entertainment. Makanya di sini Rangga Ajok juga memohon kepada Ririn untuk bisa memberikan wejangan-wejangan kepada dia supaya dia bisa mengimbangi akting dari Ririn tersebut. Nah sahabat, bagaimana menurut pendapat kalian nih? Apakah kalian juga penasaran sosok seperti apakah Rangga di sinetron Cinta Setelah Cinta? Makanya kalau kalian penasaran, pantengin terus channel ini karena channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate buat kalian semua para fans hijab. Oke sahabat, mungkin itu saja dulu sekilas info dari channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.